dari Citizen Automatic, teman-teman. Copy ke nomor tertera yang tertera di bawah ini. Ini ada diameternya di 36, ada can manual winding, ada sandos jewel ya teman-teman ya, sandos jewel. Oke, selanjutnya ada TV alias televisi. Ini jam jadul banget ya teman-teman, jam jadul banget. Oke, selanjutnya ini ada tomo nih teman-teman, untuk unitnya masih mulus ya teman-teman. Selanjutnya ini ada Citizen teman-teman, ada Citizen baterai ya, ada Citizen baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Oke teman-teman, seperti biasa kita mau review jam second original. Kita mulai dari Citizen ya teman-teman. Kita mulai dari Citizen Automatic teman-teman. Otomatis fiturnya ada hari sama tanggal. Ini khusus unit-unit yang spesial item ya teman-teman. Jadi untuk harganya teman-teman langsung japri aja ke nomor yang tertera di bawah ini. Ini ada Citizen otomatis untuk diameternya di 38.4 dan untuk diameter width frontnya di 40.2 dan untuk ketebalannya di 10.8. Dialnya kombinasi biru sama putih ya teman-teman, biru sama putih. Dan untuk strapnya masih bawaan dari Citizen teman-teman, masih bawaan dari Citizen teman-teman strapnya ya. Dan bisa dipakai di BB 75 kg teman-teman, bisa dipakai di BB 75 kg. Oke, selanjutnya kita masih di review jam second original yang spesial item ya teman-teman. Spesial item, jadi untuk harga tidak saya sebutkan. Teman-teman silahkan langsung japri aja ya, langsung japri ke nomor tertera yang tertera di bawah ini. Ini ada selanjutnya ada Seiko, Seiko 5. Otomatis fiturnya ada hari sama tanggal untuk diameternya. Diameternya di 36.4 dan untuk ketebalannya, ketebalannya di 11.6 ya teman-teman. Untuk strapnya masih bawaan dari Seiko teman-teman. Untuk strapnya masih bawaan dari Seiko. Untuk strapnya masih bawaan dari Seiko dan bisa dipakai di BB 75 kg dan bisa dipakai di BB 75 kg. Oke, selanjutnya ini ada can ya teman-teman. Ada can manual winding. Ada can manual winding, jadi di dialnya ini lukisan ya, lukisan gambar pemandangan ya teman-teman. Di dialnya ini ada lukisan gambar pemandangan. Original fiturnya ada tanggal teman-teman. Untuk diameternya tanpa crown, tanpa crown di 34.6 dan with crown di 38.1 ya. Tanpa crown di 35.3 dan with crown di 38.1. Dan untuk ketebalannya di 10.8. Untuk strapnya sendiri gantian ya teman-teman, sudah pasti ya, seperti biasa jam original itu usianya sudah pasti puluhan tahun. Jadi untuk strap itu sangat riskan untuk dibuka tutup ya teman-teman, yang sangat riskan untuk rusak yaitu strap ya salah satunya. Jadi rata-rata untuk jam tangan itu strap yang rusak duluan. Ini cukup elegan ya teman-teman, mewah ya menurut saya. Dan ini yang pasti unik ya, unik dengan dial lukisan-lukisan ini teman-teman. Dan untuk bezelnya ini mikron ya teman-teman. Untuk bezelnya mikron. Bagi yang minat langsung saja japri di nomor yang tertera di bawah ini. Ini mesin belakangnya ya teman-teman, skeleton ya teman-teman. Mesin belakangnya skeleton. Oke, yang selanjutnya ini ada sandos teman-teman. Selanjutnya ada sandos. Ada sandos jewel ya teman-teman ya. Sandos jewel. Ada sandos jewel baterai 2 jarum ya teman-teman. Untuk diameternya ada di 35.8 dan untuk ketebalannya
untuk ketebalannya di 7.6. Ini backcase-nya seperti ini, teman-teman. Backcase-nya seperti ini. Jewel ya. Untuk unitnya masih mulus banget ya, teman-teman. Ini mikron ya, teman-teman. Full mikron. Bagi yang minat langsung saja japri di nomor yang tertera di bawah ini, teman-teman. Ini sangat mewah sekali ya, teman-teman. Dan untuk strapnya ini gantian dengan strap Skymai ya, teman-teman. Strap Skymai yaitu kulit ya. Kulit. Dan tapi layak pakai dan kurang lebih matching sama jam ini ya. Ini manual winding ya, teman-teman. Manual winding. Unitnya masih mulus banget ya. Oke, selanjutnya ada TV alias televisi. Ini jam jadul banget ya, teman-teman. Jam jadul banget, jam TV alias televisi. Siapa yang tahu tolong di komentar di kolom di bawah ini, teman-teman. Silahkan berkomentar. Ini yang paham nih jam vintage ya. Yang paham merek TV ya. Untuk diameternya di 37.8 dan untuk ketebalannya di 11.1. Untuk strapnya ini lighter ya, teman. Apa ya? Bukan, teman. Suede. Kulit suede ya, teman-teman. Untuk strapnya kulit suede. Ini tampak belakangnya ya. Mesinnya Swiss ya, teman-teman ya. Silahkan bagi yang minat langsung saja japri ke nomor yang tertera di bawah ini nih, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada Tomoni, teman-teman. Ada Tomoni manual winding ya, teman-teman. Tomoni manual winding jarum 2 ya. Tomoni manual winding jarum 2, teman-teman. Untuk diameternya di 35.4 dan untuk ketebalannya di 9.3. Untuk strapnya ini rubber tapi sejenis kulit ya, teman-teman. Strapnya bagus ya. Ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya, tampak sampingnya, masih mulus ya, teman-teman, jamnya. Silahkan bagi yang minat langsung japri aja ke nomor yang tertera di bawah ini. Oke, selanjutnya ini ada Raymond Wheel, teman-teman. Ada Raymond Wheel baterai ya, fiturnya ada tanggal. Untuk diameternya ada di 33.5 micron ya. Dan untuk ketebalannya di 5.2. Dan untuk strapnya dia sejenis kulit tapi rubber ya, teman-teman. Kulit ya, teman-teman. Kulit mengkilap, jadi atasnya seperti ini. Untuk unitnya masih mulus ya, teman-teman. Fiturnya ada tanggal. Ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya, teman-teman. Silahkan bagi yang minat langsung saja hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, yang selanjutnya ini ada Citizen, teman-teman. Ada Citizen baterai ya. Ada Citizen baterai. Citizen tank ya. Citizen tank untuk diameternya di 28.7. Untuk ketebalannya di 7.1 dan untuk strapnya gantian ya, teman-teman. Untuk strapnya gantian kulit ya. Untuk strapnya gantian kulit. Untuk unitnya mulus ya, teman-teman. Citizen Tank. Untuk harganya silahkan teman-teman langsung japri aja. Citizen Tank nih, teman-teman. Unitnya cakep banget ya. Mewah banget ya. Cocok untuk tambah-tambah koleksi nih, teman-teman. Citizen Tank. Oke, yang selanjutnya ini ada Radek, teman-teman. Ada Radek manual winding ya, teman-teman. Radek manual winding untuk dialnya ini warna biru, teman-teman. Mikron ya, teman-teman. Bahannya mikron. Untuk diameternya ada di 38.1. Dan untuk ketebalannya di 10.1 ya. 10.1 untuk strapnya aftermarket ya, teman-teman. Gantian tapi matching dengan unitnya.
Ini tampak belakangnya. Bagi yang minat silahkan langsung saja japri di nomor yang tertera di bawah ini. Ini teman-teman, ini unitnya masih mulus banget ya teman-teman. Sekali lagi, kebanyakan jam tangan itu yang riskan, sangat riskan itu di strap ya teman-teman tentunya. Karena strap yang sudah pasti kita buka tutup setiap hari, bahkan berkali-kali ya, setiap kali kita mau sholat, atau bagi yang sayang jam ya, mau sholat juga kita harus buka, buka pakai, lalu sangat riskan ya teman-teman. Ini bagi yang minat langsung saja, siapa cepat dia dapat ya, cocok sekali untuk koleksi ya teman-teman. Untuk mesinnya Swiss ya teman-teman, untuk mesinnya Swiss. Oke, selanjutnya ini ada rem on wheel teman-teman, ada rem on wheel diamond ya teman-teman, rem on wheel diamond. Fiturnya ada tanggal, jarum 2, untuk diameternya ada di 33. Untuk ketebalannya ada di 5.3. Ini tampak belakangnya teman-teman, tampak belakangnya. Untuk strapnya kulit gantian teman-teman. Untuk strapnya kulit masih bawaan teman-teman. Strapnya masih kulit, masih bawaan dari RW-nya. Untuk harganya silahkan langsung saja japri ke nomor yang tertera di bawah ini.